Terima kasih, selamat siang teman-teman, rekan-rekan media sekalian. Aku mau ngucapin terima kasih banyak udah hadir pada siang hari ini, pada penayangan pertama film Kartu Pos ini. Udah selesai nonton, aku kebetulan tadi baru setengah nontonnya, jadi belum total, belum tahu gimana keseluruhan filmnya. Tapi aku harap teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa enjoy nontonnya, pesan-pesannya semua tersampaikan, dan mudah-mudahan juga emosi yang kami berikan, kami buat juga tersampaikan ya. Terus harapannya pastinya juga disukain sama penonton-penonton di Indonesia, bukan cuma teman-teman media aja semoga. Dan ya mudah-mudahan bisa memberikan harapan, semangat, pastinya harapan sih, karena film ini kan memberikan harapan untuk teman-teman yang sedang mengalami fase tersebut, atau penyintas, atau bahkan yang memang kerabatnya mengalami fase tersebut. Jadi aku harap bisa relate dan bisa menghibur sekaligus mengedukasi. Selamat siang semua buat teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di acara launching film Kartu Pos ini. Saya terutama terima kasih kepada PT Pos Indonesia yang sudah mendukung dari pra-produksi hingga pasca produksi hingga promosi. Begitu juga YKI, luar biasa mendukung dari mulai itu kan disampaikan lokasi dan lain sebagainya. Artinya dari sini pesan saya tersampaikan, apa yang saya ingin lakukan di film ini tersampaikan dengan baik. Artinya film ini sudah dibuat dengan baik, bisa didistribusikan dengan baik ke seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Kalau harapan aku untuk film Kartu Pos ini semoga bisa diterima sama semua masyarakat Indonesia dan bisa apa ya? Buat kita lebih semangat lagi gitu kan. Ini aja yang penyintas kanker semangat. Apalagi kita yang sehat harus lebih semangat untuk menjaga diri kita gitu loh, menjaga kesehatan. Seperti tadi dibilang sama ibu, kita harus jaga kesehatan, nah kayak gitu. Terus juga semoga pesan-pesan yang ada di film Kartu Pos ini bisa tersampaikan dengan baik. Kayak gitu aja sih Pak. Dan jangan lupa juga nonton film Kartu Pos ini mulai tanggal 6 April 2023 di bioskop kesayangan kalian. Terima kasih. Terima kasih Soraya.